Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Happy Family in the World, tentunya yang ada di Denpasar Bali. Kali ini aku ngajak kalian untuk buka-buka makanan. Intinya saya mau ngajak kalian untuk sarapan. Ada apa aja sih? Kita buka. Kentang yang udah setengah. Tahu tempe. Sorry agak flu, ada mie, kentang, ada serondeng atau saur bahasa Balinya. Ini sambal godok. Ada, ini kesukaan saya, ada wortel mentah, ada timun. Siapa bisa gigit timun ini? Terus ada sayur jipang yang direbus sama ucet. Apa namanya, buncis. Ini ada bakso kemarin. Terus taret, ya ampun. Ini masih enak kan? Terong-terongan. Jadi karena semalam dikasih nasinya bisa makan. Saya comot aja. Iya. Habis itu kita kasih the terong, you know terong. Kita taruh terong sedikit, and ini kita tutup dulu. Kita taruh di bawah. Habis kau. Nah sekarang kita kasih terong. Terong ini guys dipercaya untuk meningkatkan gairah makan, bukan gairah kelebayan ya. Gairah kelebayan menjadi terong-terongan. Hai sarapan mas. Nah di sini biasanya ini saya bawa ke depan langsung. Di situ sambalnya juga ada tempe, sumber protein dan kolesterol. Tahu. Ini benar-benar 4 sehat 5 sempurna, ada sambal. Kalau sambal ini saya bawa aja ke depan. Oke, kita bawa ke depan ya. Oke, Sarah. Ini ayam siapa yang mau makan ini? Ini mungkin eman-eman daripada dibuang. Ini ada kerupuk bakso. Udah deh, itu aja. Ini proses pengangkatannya si Betran. Nah, ada saudaranya dia datang ke rumahnya. Rupanya. Adiknya mungkin ya? Temen main. Oh diundang. Kayaknya. Oke, fam, daripada kita bersedih hati ngeliat historinya Betran, lebih baik kita makan dengan sambal, sayur. Oke, saya makan dulu. Jangan lupa dukung channel aku dengan cara like, comment, and subscribe. Oke, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Saya Yusi Lopi dari Denpasar, Bali. Sampai jumpa. Bye-bye.